لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة وأيات والأحوات قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang siksa kubur. Telah kita jelaskan masalah yang pertama yaitu definisi tentang azab kubur. Bahwasanya azab kubur adalah azab atau siksaan yang Allah SWT berikan ketika seorang telah meninggal dunia, ketika seorang sudah berada di alam barzah, jadi enggak harus dikubur di tanah. Oleh karenanya istilah sejatinya adalah azabul barzah. Namun karena kebanyakan orang itu meninggal dunia dikubur di tanah, tidak mengapa untuk diistilahkan dengan azabul qabr. Karena memang kebanyakan orang yang meninggal dunia itu rata-rata adalah ya dipendam atau dikubur di tanah. Sekalipun hal ini hukum asalnya adalah mencakup seluruhnya. Orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena dimakan binatang buas dan sebagainya masuk. Dan telah kita jelaskan masalah yang kedua, yaitu dalil-dalil tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kewajiban untuk iman kepada azab kubur, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir. Dan yang ketiga adalah al-ijma, kesepakatan para ulama, bahwa para ulama telah bersepakat untuk menetapkan akidah siksa kubur. Kita lanjutkan ayol ehwa, masalah yang ketiga yaitu golongan yang mengingkari azab kubur dan syubhat-syubhat mereka. Golongan yang mengingkari siksa kubur adalah golongan ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Ini golongan yang mengingkari siksa kubur. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, kemarin sudah kita sebutkan, adalah sepakat menetapkan siksa kubur. Siapa yang menyimpang, siapa yang menyelisih akidah ahlu sunnah wal jamaah, sekelompok dari umat ini yang berasal dari kelompok Khawarij, demikian juga Mu'tazilah. Ya, Khawarij yaitu kaum yang memberontak Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan akidah-akidah yang sesat lainnya. Mu'tazilah adalah kelompok yang mengikuti Wasil bin Atha, yang meninggalkan majlis Hasan al-Basri. Nah, itu Mu'tazilah. Dan perlu diketahui sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql dalam kitabnya Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah, bahwasanya Mu'tazilah atau pemahaman Mu'tazilah masih bergentayangan pada zaman kita sekarang. Masih banyak tersebar. Baik person, individu orang, baik ya kelompok, walaupun dengan baju baru, seperti Hizb Tahrir yang disebut oleh Syekhul Albani dengan Mu'tazilatul Asr, Mu'tazilah gaya baru, atau nama-nama yang lain. Oleh karenanya, ayol ehwa, tatkala kita belajar akidah, ya, tatkala kita belajar akidah, tatkala kita mengingatkan atau peringatan para ulama, masalah ini diingkari oleh Khawarij, masalah ini diingkari oleh Mu'tazilah, jangan ada anggapan bahwasanya kelompok-kelompok tersebut sudah enggak ada pada zaman kita sekarang. Oh, itu masa dulu.
Sekarang mah enggak ada kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, enggak ada. Ya, nama boleh saja apa? Enggak ada. Tapi pemikiran tetap saja sama. Walaupun ganti nama. Oleh karenanya perlu antum ketahui, tanamkan pada diri antum sebuah kaidah. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Al-ibratu bil haqa'iki la bil asma. Yang menjadi patokan adalah hakikat, bukan nama. Nama boleh saja berganti. Ya, label baju boleh saja diganti. Ya, tapi pemikiran tetaplah sama. Ya, tetaplah sama. Ini penting, ya, karena pada zaman kita sekarang banyak yang tidak bisa membedakan pemikiran-pemikiran tersebut, ya, karena perubahan nama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kepada kita, sayasrabanna nasun min ummati al-khamra wa yusammunahu bighairi ismi. Di akhir zaman umatku akan minum khamr, tapi menamai khamr bukan dengan khamr, namanya diganti, bukan khamr. Dan terbukti pada zaman kita sekarang, ya, whisky, brandy, narkoba, ya, apalagi, ya, dan nama-nama sabu-sabu dan sebagainya, nama-nama yang lainnya, nggak ada yang namanya khamr gitu, nggak ada. Tapi sebagaimana kata Nabi, kullu muskirin khamr, setiap yang memabukkan itu namanya khamr, walaupun ya ganti nama, ganti label. Ini penting, ya. Baik, jadi kelompok yang mengingkari adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Seperti dulu ada seorang Dhirar atau Bishr al-Mirisi, tokoh-tokoh Mu'tazilah, disebutkan para ulama bahwa termasuk akidah mereka adalah mengingkari azab kubur. Baik, apa syubhat mereka? Ini penting. Thalibul ilm tugasnya adalah menyingkap syubhat, menjawab kerancuan. Ya, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal tatkala berdakwah ke negeri Yaman, disampaikan, kamu akan menghadapi ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang pintar, Yahudi dan Nasrani. Mereka punya kitab, mereka sudah mempelajari Taurat dan Injil. Makanya yang diutus adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, seorang sahabat yang a'lamun nasi bil halali wal haram. Enggak sembarangan sahabat yang diutus. Orang yang berilmu. Tugasnya apa? Kenapa yang dipilih Mu'ad bin Jabal? Karena dia akan menghadapi ahlul kitab yang akan menyampaikan syubhat. Dan kewajiban Mu'ad adalah apa? Menjawab. Maka talibul ilm, penuntut ilmu, ya, harus mempersiapkan diri, perbekalan untuk menjawab syubhat-syubhat, ya. Nah, karena ayolah, wah, pada zaman kita sekarang banyak masalah-masalah yang jelas seperti ini, tapi dikaburkan oleh sebagian kalangan, ya, dengan berbagai syubhat yang mereka anggap sebagai dalil argumentasi, padahal itu hanyalah syubhat yang kama salil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, seperti padahal itu adalah syubhat-syubhat yang lemah seperti sarang laba-laba. Dan sarang laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Maka talibul ilm, ya, harus mempersiapkan dirinya. Wa aiddu lahum mastata'tu min quwwa. Persiapkan kekuatan kalian. Dan maksud persiapan kekuatan di sini adalah persiapan ilm. Ya, persiapan ilmu, hujjah. Bagaimana menjawab kerancuan-kerancuan yang diutarakan oleh orang-orang yang mengingkari akidah, yang menggoncangkan akidah seperti ini. Ya. Nah, di antara syubhat mereka, ayol ikhwah, yang pertama, alasan mereka, orang-orang yang mengingkari adab kubur itu, yang pertama, karena siksa kubur itu gak rasional. Gak masuk akal. Ya, gak masuk akal. Buktinya, ya, kata mereka, kalau kita bongkar kuburannya, kok gak kita dapati ada malaikat mungkar dan nakir. Tatkala kita bongkar, ya,
Enggak ada yang orang itu kemudian apa? Kecepit tulangnya. Atau tanda-tanda siksa kubur yang lainnya kita enggak dapati. Nah, ini syubhat yang pertama. Bagaimana kita menjawab syubhat ini? Ayyul ikhwah, poin pertama untuk menjawab syubhat ini, kita jawab bahwa masalah siksa kubur ini telah ditegaskan oleh Al-Quran, hadis, dan ijma'. Maka kewajiban bagi seorang mukmin adalah mengimaninya. Ini poin penting yang pertama. Yani kita hasung masyarakat, kita dorong masyarakat untuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Jangan mengandalkan segala sesuatu itu kepada akal. Ya. Karena akal manusia terbatas. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Inna lil akli haddan kama anna lil basari haddan yantahi ilaih." Akal itu punya batas sebagaimana pandangan mata manusia punya batas. Oleh karenanya, apabila berbenturan antara ilmu dengan akal, maka yang didahulukan adalah ilmu. Ya, menarik. Dulu ada yang membuat sebuah perumpamaan, dialog antara ilmu dan akal. Ilmul alimi wa aqlul akilih talafa. Man dalladhi ahroza minhuma syarafa. Fal ilmu kala ana ahrostu ghayatah. Wal aqlu qala ana ar-rahmanu bi urifa fa afsaha al-ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyina wahu fi qur'anihi ittasafa fa aykana al-aqlu anna al-ilma sayyiduhu fa qabbala al-aqlu ra'sa al-ilmi wa ansarafa. Ilmu dan akal pernah berdebat siapa di antara mereka yang paling unggul dan mulia. Kata ilmu, kata akal, sayalah yang lebih unggul. Karena dengan saya, Allah subhanahu wa ta'ala dikenal. Kalau orang enggak punya akal, bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Kata akal. Kata ilmu, ya, enggak. Sayalah yang lebih unggul daripada kamu. Karena Allah mensifati dirinya dengan saya, bukan dengan kamu. Yani Allah dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, mensifati dirinya dengan ilmu atau dengan akal, al-alim ataukah al-aqil? Ya, al-alim mensifati dirinya dengan ilmu. Ya, bi ayyina Allahu fi Qur'anihi tasawwa. Ayo. Ya, dengan siapakah Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di antara kita? Dengan saya, dengan ilmu ataukah dengan akal? Fa aykonal aqlu annal ilma sayyiduhu. Akal pun menyadari bahwasanya ilmu lebih unggul darinya. Faqabbalal aqlu ra'sal ilmi wan sarafa. Akhirnya akal mencium kening atau kepalanya ilmu lalu pergi. Ya. Nah. Jadi akal harus di bawah ilmu. Oleh karenanya tanamkan kepada diri kita, tanamkan kepada masyarakat kita untuk memperkokoh iman, untuk memperkokoh sikap pasrah. Jangan selalu mengandalkan kepada akal. Ya, jangan mengandalkan kepada akal. Yang kedua, poin yang kedua untuk menjawab masalah ini, ayolah ihwa, bahwa siksa kubur itu masalah gaib. Ya, masalah gaib. Artinya, ia hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah berada di alam barzah. Jangan samakan alam dunia dengan alam barzah, karena alam kita berbeda. Suatu kesalahan tatkala kita menyamakan alam dunia dengan alam barzah. Ya. Ini suatu kesalahan yang sangat fatal. Karena siksa kubur itu masuk dalam alam barzah dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jangan disamakan yang masih hidup. Jadi kalau Anda mengingkari enggak percaya, kalau pengin tahu ya mati dulu. Mati dulu, nanti lah ngerasain. Ya. Adapun sekarang masih hidup, ya enggak bisa ngerasakan. Gambaran gampangnya, ikhwan, gambaran gampangannya. Tatkala mungkin kalau kita mendapati ada teman kita tidur. Ya.
itu nanti perumpamaan walillahil masalul a'la, perumpamaannya lebih tinggi daripada itu. Tapi ini gambaran mudahnya. Kalau kita ada seorang yang tidur, ada dua orang tidur. Yang satu mimpi indah, yang ya mimpi indah, mimpi jadi pengantin baru misalkan. Wah. Ya. Yang satu mimpi dikejar-kejar. Apa itu, hantu apa harimau gitu ya. Yang satu seneng, yang satu ya sengsara. Yang satu enggak mimpi apa-apa, santai saja. Ya. Taip. Apakah teman tersebut mengetahui apa yang di pinggirnya? Orang pada tidur semuanya. Enggak merasakan. Masing-masing merasakan apa yang dia ya impikan sendiri-sendiri. Ini di alam dunia perumpamaannya. Artinya masing-masing merasakan ya mimpinya sendiri-sendiri. Ya. Apalagi kalau ini alam barzah. Jadi beda-beda, yang dirasakan itu beda-beda. Karena alamnya berbeda-beda dan itu sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Baik. Yang kedua, di antara syubhat mereka juga adalah ya seperti dikatakan oleh para penulis pengingkar adab kubur ya, seperti Agus Mustafa dalam bukunya Tak Ada Adab Kubur, atau Syamsuddin Ramadan dalam bukunya Absahkah Berdalil Dengan Hadis Ahad, ya dia mengatakan di antara syubhat mereka adalah bahwa adab kubur ini masalah khilafiyah, perbedaan, ya ini masalah yang diperselisihkan, khilafiyah. Taib. Bagaimana menjawab syubhat ini? Menjawab syubhat ini gampang. Kita katakan benar, masalah ini adalah masalah pertentangan, perselisihan. Tapi perselisihan antar siapa? Perselisihan antar siapa? Apakah ada perselisihan di antara para sahabat Nabi tentang masalah adab kubur? Apakah ada perselisihan di kalangan para sahabat Nabi tentang siksa kubur ini? Adakah perselisihan di kalangan para tabi'in? Adakah perselisihan di kalangan ulama ussalaf tentang siksa kubur? Enggak ada. Bahkan mereka semuanya bersepakat. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Enggak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana kata Imam Ahmad, adabul qabri haqqun la yumkiruhu illa dhalun mudhil. Adab kubur itu adalah hak, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi benar masalah ini adalah khilafiyah, perselisihan. Tapi perselisihan antar siapa? Ya, perselisihan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Dan ini perselisihan seperti ini, ayol ehwa, perselisihan yang tidak dianggap. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafan lahu haddun minan nadhari. Tidak semua perselisihan itu dianggap, kecuali perselisihan yang memang memiliki kekuatan dalil. Sedangkan ini tidak memiliki kekuatan dalil sama sekali. Bahkan ini bertentangan dengan dalil Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Oleh karenanya dulu pernah kita bahas, khilaf itu ada berapa macam, ikhwan? Ada dua. Perselisihan yang boleh, itu kalau masing-masing membawakan dalil, dan masing-masing kuat dalilnya, itu perselisihan yang boleh. Perselisihan yang kedua adalah perselisihan yang tercela. Ya, perselisihan yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, perselisihan yang dalilnya lemah, ini perselisihan yang tidak dianggap. Ya, termasuk, ya, contoh dalam masalah siksa kubur ini termasuk khilaf madzmum, perselisihan yang tercela, bukan perselisihan yang boleh. Karena ini bukan antara ahlu sunnah wal jamaah, tapi ini antara ahlu sunnah dengan ya ahlul bid'ah. Oleh karenanya Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Wahid Asy-Syirazi mencantumkan masalah ini dalam bukunya
juz'un fihi imtihanu sunni minal bid'i. Pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Di antara pembeda Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah adalah masalah adab kubur. Baik. Di antara dalil, di antara syubhat orang-orang yang mengingkari adab kubur adalah mereka beralasan bahwa adab kubur tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini alasan mereka. Adab kubur itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini syubhat orang-orang Mu'tazilah dan juga para pemikir-pemikir sekarang, termasuk Agus Mustafa dalam bukunya Tak Ada Adab Kubur, ya, dia mengatakan di antara ucapannya dan seterusnya, ratusan ayat bercerita tentang adab dunia dan akhirat, satu pun tidak ada yang bercerita tentang adab kubur. Hal ini menjadi terasa aneh sekaligus menarik. Kenapa adab yang lebih jauh tentang akhirat diceritakan tetapi adab kubur kok tidak ada? Ya. Kemudian dia mengatakan, seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan barzakh, kubur, siksa dan adab, ternyata tidak satu pun yang menyinggung adanya adab kubur alias siksa kubur. Sekali lagi kita menjadi merasa aneh, kenapa peristiwa penting yang sudah dianggap sebagai kebenaran itu tidak muncul dalam informasi Al-Qur'an. Ya, katanya lagi, ketika dewasa saya merasa penasaran dan mencari sumber cerita itu dari Al-Qur'an. Ternyata memang tidak memiliki pijakan yang kuat. Jadi enggak ada di dalam Al-Qur'an. Menjawab syubhat ini ada dua poin yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlu diketahui bahwasanya hujjah yang menjadikan dasar hukum penetapan akidah atau penetapan keyakinan bukan hanya Al-Quran saja. Di samping Al-Quran, ada juga hadis Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Kata Imam Syafi'i, saya mendengar ahlul ilmu mengatakan, apabila disebut Al-Hikmah setelah Al-Kitab, maksudnya adalah Al-Hadis. Kalau ada kata hikmah jatuh setelah Al-Kitab, maksudnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, suatu kesalahan, kalau kita hanya bersandar kepada hadis, ya, mengingkari Al-Quran. Ini akidah, apa ini? Pemikiran ingkar sunnah. Atau hanya mengandalkan Quran saja, yang disebut dengan kelompok ingkar sunnah atau Quraniyun. Yaitu orang yang hanya bersandar kepada Al-Quran, kalau hadis gak mau. Seperti ini adalah pemahaman yang sesat. Bahkan pemahaman yang kufur, karena menolak hadis sebagai hujjah, landasan di dalam agama. Jadi kita hanya nerima Al-Quran saja, kalau hadis, enggak, no. Ini ayol ehwa, pemahaman yang kufur dengan kesepakatan para ulama, seperti yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Miftahul Jannah Fil Ihtijaji Bis Sunnah. Ya, di awal kitabnya beliau mengatakan bahwa orang yang mengingkari hadis sebagai landasan hukum, maka dia adalah kafir sama seperti orang Yahudi atau Nasrani dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama. Baik, poin yang kedua untuk membantah syubhat ini adalah bahwa Jadi poin yang pertama adalah bahwa akidah seperti ini, yaitu hanya mencantumkan Al-Quran saja, hadis tidak mau, ini adalah sesat. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa masalah azab kubur telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Yang kedua, bahwa dalam Al-Quran juga disebutkan tentang siksa kubur. Ya, dalam banyak tempat.
sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarh Ushudur. Ya, kata beliau, banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adab kubur ini dalam banyak ayatnya. Bahkan Imam Al-Qustalani mengatakan dalam kitabnya Irsadus Sari Syarah Sahihul Bukhari, kata beliau, sebagian kelompok menganggap bahwa adab kubur tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi hanya disebutkan dalam hadis yang ahad saja. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Oleh karenanya, Al-Imamul Bukhari menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan adanya siksa kubur sebagai bantahan atas pemahaman mereka. Lalu beliau menyebutkan surat Ibrahim ayat 27, kemudian Taha ayat 124, kemudian Ghafir ayat 46, At-Taubah ayat 101, Al-An'am 93, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang adanya siksa kubur. Tentunya ikhwan, semua itu adalah dengan bantuan kitab-kitab tafsir, dengan bantuan kitab-kitab hadis. Ya, karena kalau cuma memahami secara tekstual saja, kadang ya belum jelas. Harus dibantu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis itu menafsirkan Al-Quran. Ya, menafsirkan Al-Quran. Baik. Kemudian kita berpindah kepada selanjutnya, yaitu jenis-jenis siksaan kubur. Poin yang keberapa ini? Keempat. Jenis-jenis siksaan kubur. Baik. Dalam beberapa hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenis-jenis siksaan kubur. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksaan kubur. Di antaranya yang pertama adalah dihimpitkan kuburnya, disempitkan kuburannya. Ya, sebagaimana dalam hadis Bara, wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta tahtalifa fihi adla'uh, dan dihempitkan, disempitkan kuburannya sampai ya tulang-tulangnya itu ya bengkok. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik disempitkan kuburannya. Baik. Dan jangan bilang, "Loh, kuburannya kok enggak bergerak?" Karena ini masalah gaib. Sekali lagi, ini adalah alam barzakh. Jangan samakan alam barzakh dengan alam dunia. Hanya dirasakan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Baik. Dan di antara gambaran jenis siksaan kubur wal iyadu billah adalah dipukul dengan alat yang sangat berat. Sebagaimana dalam hadis Barok juga, dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, summa yuqayyadu lahu a'ma abkam ma'ahu mirzabatun min hadid, law duriba biha jabalun saraturaba. Ya, kemudian dipukulkan kepada dia, yakni orang kafir atau munafik yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ya, oleh seorang yang buta dan bisu yang bersamanya ada palu yang terbuat dari besi, mirzabatun min hadid, lau dhuriba biha jabalun lasara turaba. Seandainya gunung saja dipukul pakai alat tersebut, gunung itu akan menjadi ya turab, tanah, saking ya kerasnya alat tersebut. Gunung saja yang sangat keras dipukul pakai alat itu jadi ya jadi tanah. Subhanallah. Ya, ini dahsyatnya adab kubur. Dan di antara jenis siksaan kubur adalah dinampakkan
kuburan baginya. Dinampakkan neraka baginya. Afwan. Dinampakkan neraka baginya. Seperti dalam ayat An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu dinampakkan kepadanya. Jadi diperlihatkan, nih calon tempatmu nanti. Sudah diperlihatkan. Dan ini adalah azab. Nah. Dan di antara jenis siksaan kubur adalah digigit ular berbisa. Digigit dengan ular yang berbisa. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekhul Albani, dihasankan oleh Syekhul Albani, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, adabul kafiri fi qabri walladhi nafsi biyadi innahu yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinninan. Qala atadruna matinnin sab'una hayyatin likulli hayyatin sab'u ru'usin yalsa'unahu wa yahdishunahu ila yaumil qiyamah. Adab orang kafir itu adalah, kata Nabi SAW, akan diserang, digigit oleh 99 tinnin. Lalu kata Nabi, tahukah kalian apa itu tinnin? Ya, kata beliau, sab'una hayyah, 70 ular. Likulli hayyatin sab'u ru'us. Setiap ular memiliki 7 kepala. Jadi 70 ular, satu ularnya memiliki 7 kepala. Ya, yalsaunahu wa yahdishunahu ila yaumil qiyamah. Yang ular tersebut menghisapnya, menyedotnya hingga hari kiamat. Sampai kiamat. Nah, ini dahsyatnya ya adab kubur. Nah. Taib. Sekalipun ayo lehwa, perlu saya ingatkan, gambaran-gambaran di sinetron atau di gambar-gambar bahwasanya orang kalau mati kemudian dililit oleh ular dan sebagainya, tentu ini adalah tidak benar. Tidak boleh kita menggambarkan siksa kubur, siksa barzah dengan gambaran-gambaran seperti itu, karena itu adalah di luar pengetahuan kita, ya, di luar pengetahuan kita. Nah, oleh karena sinema-sinema atau sinetron-sinetron yang menggambarkan tentang adab kubur, tentang malaikat, ini enggak boleh. Ini adalah tidak diperbolehkan, karena menggambarkan sesuatu yang di luar kapasitas akal manusia. Ya. Ilmu alam ghaib, alam barzah, di luar kapasitas akal manusia. Maka itu tidak boleh digambarkan. Apalagi menggambarkan malaikat. Ya. Maka sinetron-sinetron seperti itu adalah tidak diperkenankan. Taip. Kemudian masalah selanjutnya, poin ke berapa? 5. Ya. 5 apa 6? 5. Taip. Faktor penyebab siksa kubur. Apa sih yang menyebabkan orang itu diazab di alam kubur? Sehingga kita bisa antisipasi, sehingga kita bisa menjauhi dan mewaspadai, ya, dengan demikian mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT dari azab kubur, ya. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, kita berlindung kepadamu dari azab kubur. Taib. Faktor penyebab siksa kubur ayol ehwa adalah ada 2 macam. Yang pertama, seluruh dosa secara umum. Seluruh dosa secara umum itu adalah penyebab siksa kubur. Dosa apapun, maka itu akan menjadikan seorang disiksa di alam kuburnya. Karena kubur adalah jembatan menuju kampung akhirat. Nah, yang kedua, adab atau penyebab-penyebab secara khusus yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
ada beberapa faktor yang disebutkan oleh Nabi sebagai penyebab khusus ya untuk diadab di alam kubur. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang dua dosa yang banyak diremehkan oleh umat manusia, yaitu pertama an-namimah, mengadu domba, dan yang kedua adalah tidak memperhatikan ketika kencing atau buang hajat, tidak memperhatikan kebersihannya, tidak memperhatikan auratnya. Ya, seperti dalam hadis Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kemudian beliau mengatakan bahwasanya penghuni dua kuburan ini lagi disiksa. Ya, lagi disiksa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun yang pertama, salah satunya adalah karena tidak memperhatikan masalah kencing. Ya, tidak mengindahkan masalah kencingnya. Ya, ini kencing sembarangan, di sembarangan tempat. Atau kencing tapi gak cebok, sehingga kecipratan kencingnya. Nah, yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Ahwalul Kubur menyebutkan sebuah rahasia atau hikmah yang sangat bagus, kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan dua dosa ini. Padahal penyebab adab kubur itu banyak, tapi kenapa disebutkan dua ini? Kata beliau mengaitkan hadis ini dengan hadis yang lain tentang yang pertama kali dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat adalah dua. Yang pertama adalah apa? Salat. Dan ini berkaitan dengan ibadah, antara muamalah antara seorang hamba dengan Allah. Dan yang kedua adalah ya, masalah darah. Ini hubungan antara manusia dengan manusia. Kata beliau, adab kubur karena dia adalah jembatan menuju kampung akhirat, maka yang disiksa adalah mukaddimahnya. Mukaddimah salat adalah kesucian, thaharah. Ya, maka yang disiksa adalah tatkala seorang tidak mengindahkan masalah kesucian. Kesucian badannya, kesucian salatnya. Dan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah masalah darah. Dan di adab kubur yang disiksa adalah mukaddimahnya, yaitu mengadu domba. Karena mengadu domba ini adalah jembatan menuju ya, pertumpahan darah. Jelas ya? Nah. Kemudian masalah selanjutnya adalah waktu siksa kubur. Siksa kubur memiliki dua waktu. Yang pertama, waktu yang abadi, yang selama-lamanya, sampai nanti kiamat. Ini bagi orang-orang kafir dan bagi orang-orang munafik. Jadi tetap diadab, enggak ada liburannya. Enggak ada liburnya. Dan perlu disampaikan bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwasanya bahwa pada hari Jumat ya, siksaan kubur itu diliburkan. Ini adalah hadis yang tidak sahih. Ada hadisnya. Malam Jumat libur, adab kubur libur katanya. Ini enggak sahih. Nah, yang kedua kayak di pondok aja malam Jumat libur. Nah, yang kedua adalah waktu yang bersifat sementara. Waktu yang bersifat sementara ini adalah untuk pelaku dosa besar, yakni orang mukmin sebagai pelaku dosa besar, maka dia akan diadab ya sesuai dengan amalnya. Nanti kalau sudah selesai maka tidak diadab. Kalau sudah selesai maka tidak diadab. Taip. Kemudian masalah selanjutnya, mengapa siksa kubur tidak dinampakkan? Ini adalah sebuah pertanyaan. Kenapa sih siksa kubur gak dinampakkan saja? Biar orang semuanya percaya, kan enak. Nah, dijawab oleh para ulama, sengaja siksa kubur itu tidak dinampakkan karena ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah untuk ujian keimanan bagi kita semuanya. Kalau dinampakkan adab kubur itu, ya semua orang beriman, nggak ada yang nggak percaya, karena sesuatu yang
bisa dilihat, enggak mungkin untuk diingkari. Yang kedua, hikmah yang kedua, kenapa azab kubur itu tidak dinampakkan adalah untuk menutupi aib mayit. Menutupi. Ya, untuk menutupi aib mayit. Coba kalau azab kubur itu dinampakkan. Wah, ini jadi apa? Gunjingan, celah. Itu siapa itu? Bapaknya siapa? Bapakmu ya? Masya Allah, kemarin jerit-jerit. Misalkan gitu. Akhirnya jadi apa? Celaan. Nah, yang ketiga adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Karena kalau dinampakkan, manusia itu enggak bakal kuat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya tidak khawatir kalian mati, saya akan minta kepada Allah supaya dinampakkan azab kubur. Tapi kata Nabi, kalian enggak bakal kuat. Enggak bakal kuat kalau dinampakkan. Oleh karenanya, azab kubur hanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada binatang. Adapun manusia dan jin, maka tidak nampak, tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada hamba. Baik, masalah yang terakhir, masalah mungkar dan nakir. Pertanyaan mungkar dan nakir. Ini juga adalah sesuatu akidah yang wajib diimani. Karena hadis-hadisnya adalah mutawatir. Kecuali penamaan mungkar dan nakir, maka hadisnya derajatnya tidak mutawatir tapi hasan. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim dengan sanad yang hasan. Baik. Ada poin yang kedua tentang pertanyaan mungkar dan nakir. Apa yang ditanya oleh mungkar dan nakir? Yang ditanya adalah tiga pertanyaan. Man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Ya, makanya seorang harus mempersiapkan dengan belajar kitab Salasatul Usul. Ya, karena kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah sebagai bekal untuk menjawab tiga pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini. Taip. Masalah yang ketiga tentang masalah ini, apakah ya pertanyaan mungkar dan nakir ini untuk semua umat ataukah khusus umat Islam saja? Ya, khusus umat Islam saja. Jawabannya adalah untuk semua umat. Ya, baik umat terdahulu maupun umat yang sekarang. Baik. Dan hukum asalnya pertanyaan ini adalah mencakup semuanya. Kecuali yang dikecualikan. Seperti ya para nabi. Ya, seperti para nabi. Kalau anak-anak, apakah ada pertanyaan mungkar dan nakir anak-anak yang mati padahal dia masih anak-anak? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama, tapi yang kuat adalah tetap ditanya. Ya, pendapat yang kuat adalah tetap ditanya. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Malik dalam doa salat jenazah Rasulullah mengatakan ketika yang meninggal dunia adalah anak-anak, waqihi adzabal qabr. Jagalah dia dari adab kubur. Baik. Kemudian, apakah pertanyaan atau siksa kubur ini untuk roh dan badan? Ataukah roh saja, badan tidak? Ini juga masalah yang diperselisihkan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah untuk roh dan badan. Ini pendapat yang paling kuat, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, karena kata abdun dalam bahasa itu mencakup badan dan ruh. Seperti dalam masalah Isra'i Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi. Itu mencakup ruh dan badan. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ibnu Hazm yang mengatakan bahwasanya ya, siksa kubur dan atau pertanyaan itu hanya pada ruh saja, badan tidak. Ya, tetapi banyak para ulama yang membantah pendapat Ibnu Hazm ini. Taib. Yang terakhir, pertanyaannya mungkar dan nakir itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab kah? Atau bahasa Indonesia kah?
ataukah bahasa Jawa? Eh? Taip. Ini pembahasan yang tidak perlu dibahas. Tapi disampaikan saja. Yakni untuk mengetahuinya tidak ada jawabannya. Jawabannya kita tidak tahu. Jadi saya sampaikan untuk faedah, karena sebagian ada yang nanya bertele-tele, pakai bahasa apa Ustaz? Ya, pakai bahasa apa? Wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi dohir dalam hadis pakai bahasa Arab. Karena menrabbuk wa man nabiyyuk dohirnya. Tapi wallahu alam, Allah Subhanahu wa taala maha adil. Ya, kalau dia enggak ngerti bahasa Arab ya gimana coba? Saya akhiri dengan sebuah kisah. Dulu pernah ada seorang dai di Madinah ketemu sama nenek-nenek dari Indonesia ketinggalan kloter sengaja orang sudah pada pulang ke Indonesia, dia nggak pulang. Ditanya, "Nek, kok nggak pulang ke Indonesia, yang lainnya sudah pada pulang?" Jawabannya, "Saya pengen mati di sini, pengen mati di Mekah dan di Madinah, kan ini negara kota yang ya mulia." Ya, kata sang ustadz, "Nek, kalau mati di sini, mungkar dan nakirnya nanyanya pakai bahasa Arab. Mendingan di Indonesia nanyanya pakai bahasa Indonesia." Apa kata neneknya? "Ya udah kalau gitu aku pulang aja lah, nggak iso bahasa Arab kok." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.